kita itu hina toh uangnya loh nek uang sih nggak terbiasa ngaji kayak gini ini di loke awak diri kita itu hina kan itu wangel loh pak bener nek gak terbiasa ini manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah sing hilang hilang menjadi pemimpin ya <laughs> eh bener toh bener mengatur dunia itu bener gitu Allah memang menciptakan kita menjadi khalifah, tapi orang itu akan menjadi khalifah mewakili Allah nek iso ini Astaghfirullah Rabbana ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Rabbi syarahni syadari wa yasirli amri Wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma wa rizukni fahmun amin ya Rabbana Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama ngaji lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan manfaat dan barokah ilmu yang kita pelajari amin ya rabbal alamin salawat serta salam semoga tetap tertimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini kita sampai halaman 93 hikmah la nihayata lima mika in arja'aka ilaika wala tafrohu mada ihuka in adharo judahu alaika la nihaya tali mada mika tidak ada batas untuk mencelamu in arja aka kalau Allah mengembalikanmu pada dirimu wala mada ihuka dan tidak selesai selesai pujianmu in adharo tatkala Allah menampakkan judahu sifat luman atau sifat kedermawanan Allah alaika dari diri maksudnya tidak ada habis-habisnya mencelamu kalau Allah mengembalikan sesuatu itu pada dirimu dan tidak rampung-rampung tidak selesai-selesai pujianmu in adharo kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu menampakkan sifat kedermawanannya kepadamu itu maksudnya begini, Bapak-Bapak. Kalau kita itu menumpukan sesuatu pada diri kita sendiri, maka celah kita itu tidak ada habis-habisnya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk menampilkan sifat kedermawanannya, menampilkan sifat kedermawanannya, lumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka tidak selesai-selesai pujian man arja'a barang siapa yang mengembalikan hmm. kepada dirinya sendiri hu kepada dirinya sendiri sopo al yaitu Allah taala ila nafsihi kepada diri diri orang tersebut wawakalahu ila aklihi dan Allah mewakilkan ila aklihi kepada akalnya wa khidmatihi dan kepada Niko di dalam kitab yang lain wa dan pada khidmat kok enggak pas kalau kitab yang lain itu bagi si dan perasaannya barang siapa yang mengembalikan pada dirinya sendiri pada akalnya pada perasaannya tarodah, maka sungguh Allah mengusirnya anba bihi dari pintu Allah wa'ab adahu dan Allah menjauhkan anjana bihi dari dari sisinya wa kanat ahwaluhu madkhulatun dan ahwalnya keadaannya itu madkhulatun kemasukan penyakit maklulatun dan cacat wa amaluhu dan amalnya itu mustaqbahatun jelek maradulatun hina barang siapa yang amboh mengembalikan pada dirinya kalau orang itu mengembalikan sesuatu ibadahnya atau apapun kepada dirinya sendiri, baik itu akalnya maupun perasaannya, maka Allah berarti mengusirnya dari pintu dekat kepada Allah dan menjauhkan dari sisinya. Itu adalah indikator bahwa keadaannya itu berpenyakit, kemasukan penyakit, penyakit riak masuk. Lulatun dan cacat dan amal-amalnya itu jelek dan hina. Ini kalau dihubungkan dengan yang kemarin, barang siapa yang bisa beribadah dengan baik, lalu kemudian perasaannya itu bilang, dia meyakini bahwa apa yang dikerjakan itu adalah karena fadol, karena anugerah Allah, maka Allah akan menerimanya. Kan? Tetapi barang siapa yang beramal, ibadah, lalu menumpukan bahwa ibadahnya itu atas kekuatannya, dan yang lain-lainnya, maka Allah malah menolaknya. Barang siapa yang bermaksiat, kemudian bahwa mengatakan atau meyakini bahwa maksiatnya itu karena takdir Allah, maka dia godobah, digodob, atau dimurkai oleh Allah. Barang siapa yang mengakui, kalau berbuat maksiat dan mengakui bahwa dirinya itu memang lemah dan bodoh, maka Allah akan... Mengampuninya, ya, kan? Nah, ini kan menegaskan hikmah itu. Hikmah ini bahwa ringkasannya dari penjelasan itu, penjelasan yang kemarin-kemarin itu, ada hamba itu akan kelihatan cacatnya, hanya cacatnya saja yang banyak dan tidak selesai-selesai kalau itu disandarkan kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau itu disandarkan kepada anugerah Allah dan yang lain-lain, itu pasti kemudian akan menjadi terpuji bahkan keterpujinya itu tidak tidak selesai selesai contoh dalam kehidupan nyata jenengan jadi panitia panitia penyambutan presiden meskipun jenengan itu kalau hanya disebut nama jenengan maka orang-orang itu mungkin polisi akan musir jenengan dari area itu tetapi kalau jenengan itu panitia apa panitia penyambutan presiden maka jenengan berkeliaran dimanapun kan diizinkan. Itu maknanya adalah kalau kita hanya menggunakan diri kita sendiri, maka kita itu terbatas, bahkan banyak cacatnya. Tetapi kalau kita itu membangsakan atau menumpukan bahwa amal-amal perbuatan kita itu adalah anugerah Allah, maka itu banyak banyak keuntungannya, banyak pujiannya contoh yang lain yang mungkin lebih memahamkan Oke okay, kalau jenengan itu statusnya mahasiswa maka mendapatkan keistimewaan keistimewaan di tempat-tempat tertentu kan tetapi kalau tidak menggunakan nama mahasiswa itu maka tidak tidak mendapatkan keistimewaan sama sekali umpamanya untuk mengakses perpustakaan bahkan yang wifi wifi itu kalau kita bukan mahasiswa kan di kampus juga nggak bisa tidak bisa mengakses itu. Nah, kita berarti kan menggunakan nama mahasiswa atau predikat kita sebagai mahasiswa. Kalau seseorang itu mempredikati dirinya itu sebagai hamba Allah Maka dia tidak selesai-selesai pujian-pujian itu untuk hamba Allah itu. Contoh, kalau kita mengatakan bahwa amal perbuatan kita itu adalah atas anugerah Allah maka diterima. Tetapi kalau kita itu bahwa amal perbuatan kita itu atas kekuatan kita, ya malah malah ditolak. Bahkan di sini disebutkan bahwa kalau orang-orang yang menumpukan, menumpukan, membangsakan atau mengakui bahwa amal perbuatannya itu adalah miliknya, itu malah disebut di sini itu kemasukan riak dan hina amal-amalnya itu hina dan jelek gitu ya. dan barang siapa mengungsikan mengungsi itu ya tadi itu mengembalikan semuanya ilahi kepada Allah Waat alaihi dan Allah barang siapa menghendaki orang itu mengungsikan atau menumpukan mengembalikan semua amal perbuatannya kepada Allah wa taha wa alaihi dan Allah menumpak, menampakkan sifat luman atau kedermawanan Allah Subhanahu wa taala faqad istanaahu maka sungguh Allah telah berbuat bagus kepada orang tersebut linafsihi kepada kepada diri orang itu wa dan Allah mengangkatnya ila hadrati kudsihi kepada hadrah kesucian hadrah maha kemahasucian Allah wa kanat akhwaluhu maka keadaannya itu hasanatan baik camilatan tur cantik wa amalu dan amal-amalnya kulluha dan semua amal-amalnya itu mamtu Hatam terpuji makbulatan dan diterima Ye, dari sini eh bisa dipahami nggih, dipahami. Kalau intinya, gaya, intinya jangan mendaku, jangan bangga, jangan bahkan tidak melibatkan Allah sama sekali di dalam amal ibadah kita. Wah, nek ora aku ngono ora iso poso pulo dino. Nek ora aku ora iso ya ibadah-ibadah itu. Maka kalau itu terjadi, itu akan ditolak oleh Allah, bahkan dihina, dihinakan oleh Allah. Dalam perjalanan spiritual seseorang itu seringkali saat kita itu rajin, rajin beribadah gitu. Nanti kalau Allah menghendaki bagus, kalau ada perasaan mendaku bahwa itu adalah amal saya dan macam-macam saya baik dan macam-macam dalam perasaan kita pasti nanti kalau apa mengendaki baik kita itu dicemes cemes di ibaratnya wong ngarep ngaku-ngaku itu dikasih sesuatu yang membuat kita sadar kita itu tidak bisa mengaku ngaku contoh sederhana kalau kita itu mau sholat malam tapi kalau sholat malam itu membuat kita sombong dan membuat kita itu mengandalkan sholat malam itu Mungkin kita dibuat oleh Allah, tidak bisa sholat. Kalau Allah berkehendak baik, aneh ya? Aneh nggak itu? <tuh> Tapi memang seperti itu. Tetapi kalau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi sombong dengan amal perbuatannya, dibiarkan. Mungkin malah diperbanyak. Dia bisa mengamalkan ini, mengamalkan ini, mengamalkan ini, mengamalkan ini, gitu. Tetapi ada kesombongan. Kesombongan gak diterima. Nah, Ria kan orang diterima oleh Angel ya, ya udah angin. Ya kalau kita itu semakin dalam mendalami diri kita betapa kita itu tidak banyak, tidak mampu apa-apa bahwa mengnafas saja miliknya allah, jadi diri kita milik allah. Kita juga sering allah memerintahkan untuk bersabar ya jarang sabar ya sidik-sidik baik. Kita dilarang oleh allah untuk uh, apa hidupan kehidupan ini kadang-kadang kita juga mencelakai kehidupan ini tidak terima tidak terima kok aku tadi anak, anak sultan kan doyan enak gitu kan itu anak, anak sultan kan nah itu mencelakai kehidupan angan-angan mencelakai kehidupan seperti itu. itu membuktikan bahwa diri kita itu banyak kurangnya karena banyak kurangnya maka kita harus menumpukan atau mengembalikan segala amar perbuatan kita itu adalah memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat terkenal, kita itu sering membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil Ini ada sebuah syair karena kilas bagaimana diucapkan oleh seorang seorang penyair. Lam tu ila hima kata arrofat laman tasab tu ilah laman tasab tu ilah hima kata arrofat dati fasir tu ana wa il dati fasir tu ana wa illa man ana kak pinter nyanyi sih masih angin laman tasab tu ilah hima kata arrofat Zati fasir tu ana wa illaman ana kahar apa itu ngerti kahar bahar itu apa not apa ya pop pop dangdut jazz rock nah itu mantasab tu ilahima kata arrofa Zati fasir tu ana wa ilaman ana laman tasabtu naliko tatkala eh, tatkala kita membangsakan kok enggak enak gitu loh ya kalau diterjemahkan membangsakan itu laman tasabtu saat saya membahas, membangsakan sing oh, ya, ini terjemahan enak opo bahasa Indonesia menggolongkan saat saya menggolongkan ilahimaka kepada pagar pagarmu atau penjagaan pagarmu Allah gitu. Ta'arafat maka jadi luhur. Ta'arafat mengqod jadi luhur maka jadi luhur. Yang luhur Zati zat saya. Fasirtu maka jadilah saya ana diri saya. Wa kalau saya tidak menggolongkan kepada penjagaanmu penjagaanmu itu golonganmu gitu ya. golonganmu ya Allah man ana siapa saya jadi saya nggak ada apa-apanya gitu yang enak itu siapa kabuloni gusti Allah isa apa, ditolong gusti Allah bisa sholat tolong gusti Allah bisa iso ditolong kanugrani gusti Allah oleh rezeki kanugrani gusti Allah oleh anugerah-anugerah dan yang lain. Tidak ada putus-putusnya. Kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, maksudnya begini, kalau secara lebih lebih hakiki lagi, lebih hakiki. Nek kita itu mengembalikan segala sesuatu itu atas pertolongan Allah, maka terpujinya apa yang kita lakukan itu kan sampai surga dan nggak selesai-selesai itu. Tapi kalau kita mengembalikan amal ibadah itu pada diri kita, akhirnya kemasukan riak, kemasukan sombong, maka larinya kan ke neraka. Dan neraka itu kan juga nggak selesai, ini mak maksudnya dari hikmah, seibun atau ilahasakan dari itu ya tercelah, itu juga rampung-rampung. Tapi kalau kita mengembalikan semuanya kepada bahwa ini adalah pertolongan ampok, terpujinya itu nggak rampung-rampung dibayangkan sampai ke surga, ke neraka begitu. Maka kalau seseorang itu mempunyai amal baik, semakin meningkat keimanannya, pasti semakin semakin menjadi hamba. Hamba itu menjadi hamba kawulo, semakin semakin tidak ada dirinya. Kertas ini semakin seorang niku lo, semakin ngemawulo nge lo, kan semakin kaget Sehingga sing ketok Singketok bendoro oke sadar nih kok ono wong ngaku-ngaku ora iki gedung ini adalah milikku padahal dia hanya seorang pekerja atau tukang gitu. eh, walaupun tukang dan kulinya yang kerja Gedung itu milik siapa? Bukan milik tukang dan kulit Tapi milik yang Bunya. yang bayari <laughs> juragane kan begitu. gitu. Nah, semakin <tuh>. baik seseorang itu jadi Allah ya semakin nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Yang ada adalah Allah, 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 Allah. Dan itu salah satu simbolnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, kalau lalu apa mah besar itu coba bandingkan dengan diri kita. Kita itu nggak ada apa-apanya loh Pak. Nek khusuk seakan-akan dilihat oleh Allah terus kita itu harga ada harganya besar kok. gitu. Nek pas khusuk kayak merasa diawasi oleh Allah kaya, terus kemudian kita itu istimewa. Bayangkan saja kita itu menyelempit saja di antara para orang-orang alim yang besar-besar seperti itu, para aulia-aulia il. -ilak kita orang -orang itu nang pojokan di dalam pandangan Allah yang gak kelihatan yang yang gak mungkin Allah nggak lihat ya. tetapi jangan memposisikan kita di depan wali-wali nah, ini pasti Allah eh, sampai nah, ini ada satu satu ilustrasi satu ilustrasi yang pernah saya pelajari onok bocah wisuk saat gue resik, -resik omah tetapi kita tahu umpamanya kita orang tuanya kita tahu anak itu mung duwe pamrih pamrih ini ben gitu kok ke HP kita menyikapinya bagaimana sebagai orang tua wajan yang duwe pamrih itu kok ke HP kan begitu tapi kalau tidak ada pamrih anak itu saat turunnya subuh wis tangi wis bar subuh nyapu nyapu bagaimana begitu kita lebih respect mana respect yang betul-betul tulus ya seperti itu kalau kita itu tulus ilahi ta'ala karena memang kewajiban kita sudah tugas kita sebagai seorang hamba ya kita ngawulo yang baik dan sekali lagi ngawulo ibadah kepada Allah itu tidak terbatasi itu sholat, zakat, poso, haji kan enggak kita menjaga kesehatan itu juga belum atus itu ya iso perintah apa gusti apa tidur itu ya iso perintah gusti tinggal kita itu sadar enggak menyadari enggak itu perintah Allah. maka kalau kita mau sholat itu apa pernah me melarang melalui rasulullah toh, nek wong sholat itu jangan mabuk kan gitu toh karena kalau mabuk itu enggak sadar karena kalau tidak sadar maka tidak ada hubungan kesadaran itu adalah sebagai pengembaan kepada Allah. Kun bi rubu sofi rububiyatihi likon wa bi au sofi ubudiyatika Kun jadi jadilah jadikanlah di dalam dirimu bi sofi sofi rububiyatihi dengan sifat-sifat Rububiyah atau ketuhanan Allah mutaalikon al orang yang bergantung. Jadilah orang yang bergantung kepada sifat-sifat rububiyahnya Allah. Wabi ausho wabi fi ubudiyatika dan dengan sifat-sifat kehambaanmu mutahakikon. Jadilah uh, secara hakiki orang yang menghamba menghamba kepada Allah mengapa ini kok dibalik eh mengapa kok dibahas seperti ini karena ada orang-orang yang membaliknya jadi itu dia itu mempunyai kesifat ketuhanan dalam dirinya lebih dimunculkan sifat ketuhanannya contoh sifat ketuhanan yang dibajak dari Allah oleh orang-orang yang salah itu membajak sifatnya Allah sesuk pokoknya ini Rasulullah kan pernah itu cerita yang sangat terkenal. Ya besok gitu. Itu kan diperingatkan oleh Allah. Nah itu. Itu artinya apa? Itu haknya Allah masa depan itu. Mengapa meramal enggak boleh? Kok meramal apa itu? Meramal dukun-dukun meramal itu. Ramalan hujan itu kan pasti menyisakan. Belum tentu. Ini baru perkiraan. Maka enggak boleh. Karena itu masa depan itu haknya. Itu Membacak sifatnya Termasuk, termasuk, termasuk ini alus nih ya, alus. Oh, ini dungu ini ki kabul? Mesti tadi gusti atau ini sopo? Kok iso mas pakai nek dungu ini mesti kabul ayo. Ya. Pak ini sudah diuji coba, ya diuji coba. Yang namanya pengabulan doa itulah adalah haknya Allah, bukan haknya doa. Bukan haknya doa kita. Nah, maka kita harus selalu mengembalikan apa-apa yang terjadi, entah itu terkabulnya doa itu adalah semua karena karena Allah yang mengabulkan doa. ini obat iki mesti mari, itu salah juga. Semua itu adalah Allah. Di, itu yang termasuk dinamakan mengembalikan semuanya itu kepada Allah jadilah kita itu dengan sifat rububianya Allah itu bergantung ya karena Allah itu Tuhan kita bergantung kepada Rahman Rahimnya Allah kepada kekuasaan Allah pada kekuatan Allah pada anugerah Allah dan seterusnya nah, kitanya jadilah yang Betul betul hakiki adalah betul hamba menghamba itu, ngemahulo sebagai kau lo yang mengemau lo. Ata'alu kubi'asufi robu atau At bergantung dengan sifat-sifat ketuhanan Allah. Antas hada wujudaka. Uh, bergantung dengan sifat-sifat rububiyah -sifat Allah itu maksudnya adalah engkau menyaksikan wujud Dhaka wujud wujudmu walawa walawa zima wujudika dan yang lazim-lazim itu menempel di wujudmu tangan yang menempel di tangan itu apa ngampleng Itulah. yang menempel di mata melihat yang menempel di telinga mendengar engkau menyaksikan wujudmu dan apa-apa yang e, menempel di wujudmu itu la syai'a min tidak ada satu pun dari kesemuanya itu laka milikmu wala minka dan juga bukan darimu wa inna indaka dan sungguh itu tadi wujud-wujudmu dan lawazimu wujud itu Awarun indaka hanya pinjaman di sisi Bala taro wujudaka illa biwujudihi Maka jangan melihat wujudmu Illa biwujudihi kecuali dengan wujudnya Allah Wala bako aka illa bi ihi Dan jangan melihat kekekalanmu kekal kekalanmu itu maksudnya ya adanya wujud kita yang berketerusan ini bukan kekal kekal yang maksudnya kekal tidak pernah mati dan lihatlah keberlangsungan hidupmu itu jangan melihat ala taro jangan melihat ke keberlangsungan hidupmu illa kecuali atas pertolongan bakoknya Allah sifat kekalnya Allah wala izzataka dan jangan melihat kemuliaanmu Allah kecuali dengan pertolongan kemuliaannya Allah wala wala taka wala dan jangan melihat kekuatanmu bi kecuali dengan atas pertolongan kudrohnya Allah kekuatan Allah wala ginaka illa bihinahi bihinahu illa bihinahi kecuali janganlah engkau melihat kekayaanmu kecuali itu atas sifat kekayaannya Allah ila dan yang lain-lainnya min al minal aushofi dari berbagai macam sifat. Wala yatimmu dan itu tidak menjadi sempurna illa bi anta tahaqqaqa bi ubudiyatika kecuali dengan hakiki atau nyata-nyatanya sifat-sifat kehambaanmu min adamika sifat kehambaan itu diantaranya min adamika adalah ketiadaanmu ketiadaanmu kita itu ada atau enggak ada Tak ada karena diadakan. Wa fakrika dan sifat kehambaan itu adalah merasa fakir, merasa butuh kepada Allah. Wa dan kehinaanmu wa ijizzi, wa ijzika dan kelemahanmu. Ya, lemah toh kita itu, kita itu hina toh, uangnya loh. Nek nah, uangnya nggak terbiasa ngaji kayak gini ini di loke awak diri kita itu hina kan itu angel loh pak bener nek gak terbiasa ini manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah sing menjadi pemimpin ya bener toh bener mengatur dunia itu bener gitu apa memang menciptakan kita menjadi khalifah tapi orang itu akan menjadi khalifah mewakili apa nek isong ini Ya Rasulullah kayak begitu aja. Di depan Allah itu ya. Ya begitu. Ya begitu merendahkan dirinya tidak ada apa-apa. Jadi kita itu mengembalikan semuanya kepada Allah tidak akan bisa sempurna kecuali sifat kehambaan kita juga sempurna. Sifat kehambaan seseorang itu tidak bisa muncul kecuali dia mengenal dirinya dan mengenal Allah. Orang itu tidak bisa mengenal dirinya kecuali sering tafakur dan sering ngaji. Ngaji dan tidak fakuri gitu. Tafakur yang paling baik ya seperti Rasulullah berbuwo, berbuwo mikir. Ya. Jadi wong jawa jenengi topo, Mikir yang baik itu kan tidak hanya menggunakan piranti akal saja, logika saja, tetapi seluruh piranti yang ada di dalam diri kita. Kita mikir dengan akal kita karena mendapat apa indera kita mendapatkan input dari mana-mana, gitu kan biasa. Di rumah pun bisa. Tetapi kalau memikirkan yang lebih dalam dengan akal hati itu, maka akal yang ini harus ditaruh, ditaruh, dindekke, Nah, kalau itu ditaruh, caranya diantaranya adalah menutup indera, mong muncul, murni menutup, wow, sama wow, 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 itu biar input itu tidak masuk Nek masuk terus, ini bekerja wow, ini. Begitukah Pak Herman dulu? wow, <tuh>. <tuh. tuh>. Nah, intinya kan itu. Maka sebetulnya kok mencari tempat yang sepi ya itu membantu, membantu. Gampang saya ingin sepi. Gawe ruang kedap suara tidak AC ya Pak Raya ya. Ya, Wah, ya. ya, ya kita kesedap, kita suara. Kita. Tapi yang lebih bagus lagi nih bengi-bengi ya loh pak, bengi-bengi, krik 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 krik. Jadi nanti ya, ya. ini lumayan membantu. Ini itu kan agak suara kewan-kewan itu ya mungkin karena ada karakter manusia yang memang terbuat dari alam semesta. Manusia itu kan terbuat dari tanah, terbuat dari tanah yang dicampur air, terus dipanaskan berarti ada air, ada api gitu. Maka kalau itu kita kembali menyatu dengan dengan alam itu tanpa diganggu sesuatu yang baru yang bukan alamnya itu lebih mudah untuk ke sana menghidupkan munculkan jiwa kita. Wah, nanti langsung praktek, nggak hmm. kali opa. <laughs> Tapi memang kalau kita mencoba ke hutan-hutan untuk ke jurang, jurang seperti itu, pancen kalau nggak ada temennya gimana lagi pak? Sing di sambari sopo, jojo nunglo. Ya Allah, akhirnya <laughs> Tenang nih. <laughs> tidak bisa sempurna seseorang itu mengembalikan semuanya kepada Allah kecuali bersifat kehambaan bersifat hakiki hakikinya sebagai seorang hamba tidak bisa seseorang itu menuju hakikinya dia itu menjadi seorang hamba kecuali dia mengenal dirinya dan mengenal Allah cara mengenal Allah dan mengenal dirinya adalah dengan ngaji dan tafakur ngaji dan tafakur itu yang bisa membantu nek tapakur itu nek sepi kan ngono to ta aluk Wa ta'alluq wa tahaqquq. Ta'alluq dan tahaqquq. Al-madzkurani yang dituturkan tadi itu mutalazimani adalah dua hal yang yang menempel, yang yang menempel ya seperti dua mata sisi uang, eh dua mata eh dua muka dari satu mata uang. Ora misalnya saiki ono gopay ono go go ini, ovo barang itu ora ono dua dua muka dari uang ya yes, yeah, pokoknya -e nempel lah yeah, nempel ya kita balhuma sayun wahidun bahkan keduanya itu adalah sayun wahidun sesuatu yang satu la adut fihima yang tidak ada bilang-bilang berbilang di keduanya itu alat takiki di dalam kenyataannya di dalam hakikatnya oke bapak bapak besok insya allah kita bahas selanjutnya mana agak antar kita cukupkan untuk malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim ini inni astaghfiruka ma alam tanihi faridhu ilaiya inda hajati ilaihi walatun sini ya robbal alamin terkait